Arya Saloka mendadak emosi tonton sinetronnya sendiri, nyaris pukul TV saat lagi adegan bareng Andin. Tingkah Arya Saloka yang emosi saat menonton sinetronnya sendiri membuat heran para penggemarnya. Ia yang memerankan tokoh utama di sinetron Ikatan Cinta itu tampak gemas bahkan hampir memukul televisi yang ada di hadapannya saat melihat hasil aktingnya sendiri. Rupanya, Arya Saloka baru menyadari bahwa aktingnya sebagai Aldebaran berhasil menguras emosi sama halnya yang dirasakan oleh penonton. Tingkah Arya Saloka itu terekam video yang diunggah oleh akun TikTok Ola Hits yang di-repost ulang oleh akun Instagram D-C17. Dalam video itu terlihat adegan kala Andin murka mendengar pengakuan jujur Aldebaran. Adegan tersebut merupakan momen 4 bulan perayaan pernikahan Andin dan Aldebar yang berujung menyedihkan. Keputusan Aldebaran untuk jujur ke Andin dengan siapa Roy dan niatnya menikah berubah jadi bencana. Andin sulit memaafkan Aldebaran yang dianggapnya sebagai orang baik nyatanya hanya berniat menyakitinya sejak awal. Aktingnya dengan Amanda Manopo yang berhasil membuat pemirsa TV banjir air mata itu juga disaksikan Arya Saloka pemeran Aldebaran. Tapi siapa sangka bahwa Arya Saloka justru mengamuk menonton adegan itu. Bukan karena ikut kesal terhadap Andin atau Aldebaran. Arya Saloka justru ngamuk saat mendadak adegan haru itu dipotong oleh iklan. Sambil maju ke depan, Arya Saloka seolah ingin menyabet televisi dengan benda di tangannya. Kelakuan Arya Saloka ini direkam oleh kru yang ada di lokasi nobar Ikatan Cinta di sela syuting. Melihat reaksi Arya Saloka yang emosi, netizen yang menonton video itu banjir berkomentar. Beberapa mengatakan jika Arya Saloka akhirnya memahami apa yang dirasakan penonton selama ini. Akhirnya Mas Arya merasakan apa yang kami rasakan, tulis akun @d_erna93. Mewakili kita penonton setia di saat kesu LG serius-serius nua mele iklan lewat komentar akun @izamuzaki. Mas Arya juga bisa kesel, makasih Mas Arya mewakili kita bila kesel nonton tahu 2x iklan, komentar akun @zidasuhartini497.